mungkin kita harus minta izin dulu supaya kita bisa kesana dengan selamat. Betul. Boleh dideskripsikan mungkin sosoknya seperti apa yang ada? Sosoknya itu dengan kepalanya manusia. Kepala manusia tapi laki-laki, tiga sosok ini. Badan ke bawah itu bersisik. Bau amis ular. Iya. Oke. Okay. Jadi ini adalah manusia dan ular seperti siluman. Seperti setengah ya? Manusia setengah ular lebih tepatnya. Minta night vision dari kasih boleh? Boleh. Boleh tim, boleh minta tolong night vision? Den coba berkomunikasi minta izin. Saya jagain Den supaya gak ada serangan dari makhluk lain. Den lagi coba untuk komunikasi dengan sosok, tepatnya ada tiga sosok di sini. Kepalanya menyerupai laki-laki, namun badannya itu penuh dengan sisik seperti ular. Buntutnya ini panjang sekali, sekitar 15 meter. Awas, awas! Awas! Dia hilang, mereka hilang, gimana? Situasi seketika menjadi mencekam, tak kalah Den Ananda terdorong ke belakang. Di sana satu. Awas, awas! Den Ananda dan Rudy mencoba menetralisir sosok astral yang seketika memberikan penolakan. Hai. Ini kita kita pencar loh sama Den. Rut, kita pencar loh ini sama Den. Dalam. Di dalam, sini. Apa yang dilakukan mungkin? Mundur. Wow. Dia hilang. Mana? Di sana. Sampai sini. Mungkin kamu bisa coba untuk bantu komunikasi dengan jin yang ada di sebelah sini. Dia gak mau ngomong baik-baik, Tash. Ada yang... Den teriak. Bilang cukup. Entah apa yang terjadi. Namun keadaan perlahan kondusif meski tak dapat dipungkiri kata cukup dari Den Ananda membuat pertanyaan besar.